Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita masih membahas tentang aplikasi Filmora ya, salah satu aplikasi editing video. Untuk video kali ini kita akan membahas bagaimana cara menambahkan efek transisi antara satu video dengan video yang lain ya. Jadi kita akan mengupload beberapa video ya, misalkan ini. Kemudian kita mengambil salah satu video, misalkan yang ini. Kemudian video yang kedua kita pakai yang ini. Oke. Jadi kita ingin menambahkan efek transisi di sini ya. Coba kita perhatikan. Nah, untuk menambahkan efek transisi di sini maka caranya adalah kita pilih tab atau menu transition. Kemudian ini banyak jenis transisi. Ada basic, ada 3D, ada speed blur, dan sebagainya ya. Misalkan kita pilih salah satunya saja. Ini adalah efek transisi. Kalau kita ingin melihat, hasilnya bisa kita klik dua kali saja. Seperti ini. Ketika sudah ada yang sesuai, maka kita bisa langsung klik, tahan, atau kita drag. Kemudian kita pasang pada posisi pertengahan ya. Nah, begini. Sekarang coba kita buka. Kemudian kalau kita ingin mengganti, kita bisa delete saja. Caranya kita klik kanan, kemudian delete ya. Sekarang kita coba tambahkan yang lain. Misalkan, oh ya ini. Misalnya saya pilih yang ini. Caranya tadi kita paskan pada posisi pertengahan ya. Oke. Kemudian kalau kita ingin memperlebar, maka kita pilih yang ini ya. Klik, kemudian geser. Nah, sekarang coba kita. Oke, lambat. Ya, oke, demikian. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam Indonesia Merdeka Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.